1 tambah 1 berapa? 2. 2. Oke, tulis 2. Hai, sobat baik hati. Bu Theo, ya seperti itulah anak-anak memanggilku. Nama lengkapku Theoria Lambrose Barus yang punya keinginan jadi guru pedalaman. Tepat di bulan Juni melalui Yayasan Tangan Pengharapan, aku diutus jadi guru salah satu senter di Kalimantan Barat. Tidak terasa sudah 6 bulan mengabdi diri di FLC Kalimantan Barat. Awal yang sangat sulit saat harus tinggal sendiri yang sama sekali tidak pernah aku pikirkan. Perlahan, menerima semua keadaan supaya bisa melayani anak-anak dengan baik. Aku memahami seni pengendalian diri itu sangat penting, apalagi saat keluar dari zona nyaman. Ketika mengajar, ada aja hal unik yang harus kuhadapi, terkhusus anak-anak PAUD yang ada di Dusun Baban. Terkadang ada anak yang sangat suka duduk di atas meja, sudah disuruh duduk bagus juga tidak mau. Saat itu aku mulai mengamati kenapa dia sangat sulit untuk diatur. Ternyata meja yang terlalu tinggi sehingga dia tidak nyaman untuk duduk di kursi. Jarak senter ke Dusun Baban cukup jauh, melewati jalan yang tidak ada rumah sama sekali. Awalnya ada rasa takut saat harus jalan sendiri untuk mengajar les di sana. Namun ketakutan itu hilang saat mengingat masih banyak anak yang belum tahu membaca di Baban. Awalnya mereka sulit menerima kehadiran guru baru, namun perlahan mereka mulai nyaman dan semangat untuk les. Kesabaran sangat diuji sih saat mengajar mereka. Mencari sayur, mandi sungai, dan main ke rumah mereka adalah kegiatan yang rutin aku lakukan. Masyarakat juga sangat suka dikunjungi. Masyarakat yang ramah membuat aku merasa nyaman dan tenang jadi bagian mereka. Perubahan yang sangat banyak aku rasakan dalam diriku, lebih mampu memahami, sabar, dan memperhatikan hal kecil yang mungkin itu bisa membuat anak-anak didikku merasa tidak nyaman atau sebaliknya. Di atas itu, penyerahan setiap langkahku kepada Tuhan Yesus setiap mengawali hari dan menutup hari hal yang wajib aku lakukan. Karena tanpa Tuhan Yesus tidak akan ada perubahan yang berdampak baik. Kalau ingin ada perubahan, harus dimulai dari diri sendiri. Kehadiran Theoria Lambrose telah membawa harapan baru untuk membawa generasi ini ke hidup yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Kampet, Kalimantan Barat. Helping people live a better life.